Teman-teman, kalian percaya nggak sama ginian? Bentar, aku unjukin kalian. Jadi di jalanan Korea tuh aku sering banget ngeliat orang Korea tuh main ini. Ini tuh kayak ramalan gitu loh. Jadi tuh nanti mereka tuh kayak tukerin uang mereka di sini. Jadi tuh satu koin itu 1000 won atau 12.000 rupiah. Nanti kalau udah dapat koinnya tuh mereka masukin koinnya tuh ke sini. Nanti dituker sama bola ini. Misalkan tuh kalian punya pacar atau tentang kehidupan kalian gitu. Nah, terus nanti bolanya itu dipecahin di sini. Nanti kan keluar kertas nih. Ini deh kayaknya tuh kertas-kertasnya nih. Nanti itu dalam kertas itu ada tulisan misalkan kehidupan kalian tuh ke depannya bakal kayak gimana atau enggak kayak kisah hubungan kalian sama pacar kalian tuh bakal kayak gimana gitu. Kira-kira kalian percaya enggak teman-teman sama hal kayak gitu? Jajan malam di Korea, cek. Beli odeng aja kali ya, kayaknya enak nih dingin-dingin makan odeng. Oh, odeng omayo. Canang. Kayak ada topoki juga. Lihat deh, itu ada bakwan dong. Cobain bakwannya kali ya. Nih, duge juseyo. Hana, kencana yo. Bakwan sama gurita, terus dipotong-potong gitu, ditaruh di situ sama dia. Nih, ditaruh gini sama dia. Kamsahamnida. Di Korea tuh ya, menurut aku wajib sih kayak harus ngerti bahasa Korea walaupun sedikit. Soalnya tuh ya, orang Korea tuh di sini kebanyakan pada nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tuh kayak repot gitu kalau misalkan nggak bisa bahasa Korea. Ini tuh diserambil sendiri gitu. Aduh, ini berantakan sih ini. Aduh, panas. Kayak seger banget gitu dimakan masih panas-panas. Ini sekarang kita coba bawanya ya. Ini sama nggak ya sama yang aku bikin? Ini bakwan sayuran gitu sih. Apa ya? Kayak ya gorengan aja gitu, gorengan tanpa garam. Karena emang gak ada rasanya gitu. Oke, udah. Jadi tuh kalau di Korea emang kayak gitu, kalau kita makan street food kayak makannya langsung di depan penjualnya gitu. Tadi tuh aku beli semua itu total 3000 won, berarti itu sekitar 35.000 rupiah. Tadi tuh aku beli satu bakwan, satu gorengan gurita gitu sama satu odeng.